sendiri yaitu produk baru kita akan launching hari ini yaitu M1000. Jadi buat sahabat tenang, kali ini HWC mengeluarkan produk barunya yaitu M1000, yaitu penggeraknya kita menggunakan diesel, dan ini kita akan coba yang M1000 yang ada di belakang ini, dan masih ada yang dikerjakan sama teman-teman dari HWC. Hari ini kita akan coba M1000 produk baru kita, yaitu yang sudah kita siapkan di mobil itu ada batang singkong dan batang dari kelapa. Jadi mampu nggak M1000 ini penggerak diesel, kecepatannya seperti apa, kemampuannya seperti apa, nanti kita akan lihat M1000 itu seperti apa bentuknya, beda nggak dengan M1500 dan M1800. Jadi buat sahabat viewer dan sahabat YouTube yang setia mengikuti channel dari Hadi Winarto Channel, setelah M1500 kemudian kita mengeluarkan produk baru yaitu M1800, dan ini kita keluarkan lagi produk baru yaitu M1000. Jadi M1000 ini khusus untuk penggerak menggunakan diesel, jadi penggeraknya itu lebih besar. Oke, gak usah lama-lama, kita lihat dulu M1000-nya bentuk dan seperti apa, biar teman-teman lebih paham. Nanti kita akan melakukan penggilingan. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan komentar di kolom komentar. Nanti di deskripsi akan saya kasih nomor WA saya. Di deskripsi silakan, kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Jadi ini teman-teman, ini produk baru kita yaitu M1000, di mana M1000 ini penggeraknya kita menggunakan diesel. Seperti di samping ini, diesel ini kita menggunakan 7 PK, 6,5 PK atau 7 PK untuk penggerak M1000. Jadi itu yang M1800, dan ada beberapa teman-teman yang sudah siap untuk mengerjakan di M1000-nya. Nah, ini M1000 juga, dan ini bentuk dari M1000, dan ini yang akan kita uji, yaitu batang singkong yang akan kita uji coba lepah dari kelapa. Nanti kita giling menggunakan M1000 yang ada di sini. Jadi bentuk M1000 hampir sama, cuma perbedaan di sini dia tidak terlalu melengkung, dan bentuk hampir sama, dan ini dia lebih lebar lagi. M1000 lebih lebar, lebih besar. Nah, seperti ini. Ini M1000 menggunakan diesel.
kita menuju ke hasil penggilingan. Jadi ini batang kolonjono, wah luar biasa ini buat para peternak. Jadi kapasitas ini untuk M1 M1000 ini launching produk pertama dari HWC menggunakan diesel yaitu M1000, ternyata kemampuannya luar biasa. Jadi buat sahabat semua, sahabat ternak, ini produk baru dari HWC M1000, luar biasa penggerak menggunakan diesel. Jadi seperti video di depan bisa dilihat buat teman-teman, itu dari M1000. Nah ini wajah M1000. Jadi buat sahabat viewer, sahabat para peternak, silakan yang ingin memiliki M1000 silakan chat langsung ke nomor WA yang udah di depan di layar, silakan di chat untuk M1000. Jadi ini wah luar biasa ini buat sahabat ternak semuanya. Halo sahabat ternak, aduh luar biasa M1000 launching pertama produk dari kami, yaitu setelah keluar dari M1500 kemudian keluar lagi M1800, ini launching pertama yaitu M1000 produk dari HWC. Di sini sudah kita uji coba seperti hasil di sana, batang singkong kolonjono, dan itu tadi kita mencoba menggunakan pelepah sawit. Lumayan lah untuk pelepah sawit, apalagi sawit, untuk pelepah kelapa, lumayan lah untuk pakan ternak. Jadi hasilnya seperti yang di belakang itu, kalau kurang marem ataupun kurang halus silakan boleh digiling dua kali. Jadi terserah, kalau emang ternaknya pingin sukanya halus silakan digiling dua kali juga boleh, sekali juga boleh, silakan nanti dinilai sendiri. Dan ini produk terbaru kami yaitu M1000 penggerak menggunakan mesin diesel. Ini yang sudah ada pemesannya, nanti akan kita kirim ke Surabaya. Terus yang ini ke Tubaba. Yang ini satu lagi M1000 ini akan kita kirim ke Surabaya. Yang sebelah sana M1000 lagi itu akan kita kirim ke Bengkulu. Dan yang hijau ini sebelah sini, yang sebelah sini hijau itu sama M1000 akan kita kirim ke Surabaya 2 unit. Jadi untuk yang ke tulang bawang satunya lagi, yuk kita ke sini. Ini ke Bengkulu. Jadi ini punya Pak Sugianto. Sudah kita coba dan ini besok akan kita kirim ke Bengkulu juga. Jadi kita untuk HWC kita sudah mengeluarkan M1000 itu 1, 2, 3, alhamdulillah video baru launching hari ini baru kita buat, ternyata sudah 5 peminat yang ingin memiliki M1000 dari produk HWC. Ternyata produk HWC banyak peminatnya. Semoga video-video kami ataupun mesin-mesin pencacah kami yang kami buat ini sangat membantu untuk kalangan peternak dimanapun Anda berada di Indonesia ataupun di mana. Dan satu lagi yang perlu diingat bahwa produk dari HWC ini kita menggunakan sistem roll, jadi aman buat para peternak, jari kita aman karena ada rollnya. Ketika memasukkan rumput kita ke mesin, jadi itu sudah langsung disambut sama roll. Jadi buat teman-teman gak usah ragu bahwa produk kami aman dan terpercaya. Bukti di sini sudah berapa unit yang keluar M1500 dan M1800. Dan ini kita launching produk baru kami yaitu M1000. Baru hari ini sempat membuat videonya. Dan ini pun produknya baru keluar, ternyata peminatnya sudah 5. Luar biasa. Semoga para peternak di seluruh Indonesia semakin maju adanya produk dari HWC ataupun dari produk-produk lain. Intinya saling membantu untuk para peternak. Salam sukses dari kami, Hadi Winarto,